Halo semua, gue Jips Ajaib di Valheim lagi. Jadi kemarin kita udah berhasil membalaskan dendam kita kepada Boss Bone Mask, Boss Swamp. Dan akhirnya kita udah berhasil ngelawan ya. Dan di off camera, gue berhasil ketemu babi bintang 2. Jadi ini babinya, kan gue ngetem 1 ya. Terus babinya udah gue kawinin sampai bintang 1. Terus yang anak bintang 2 nya intinya gue ubah guys. Intinya yang bintang 1 awalnya gue kawinin, terus pas anaknya bintang 2 langsung yang bintang 1 gue bunuh semua. Dan sekarang akhirnya kita punya bintang 2 semua. Cakep. Nanti rencananya gue pengen bikin AFK farming boar guys. Cuman nanti mungkin di rumah permanen kita. Seperti yang kalian tahu ini rumah awalan. Gue mau bikin rumah di biome plain ya. Jadi kita tinggal menaklukkan satu biome lagi. Habis itu kita bakal langsung ke plain. Cuman ngomong-ngomong biome, jadi gue udah berburu abomination guys. Kayak gue udah berburu abomination. Gue nyari abomination karena gue pengen bikin armor baru. Dan karena gue berburu abomination tuh gue buka map guys nih. Lihat, gue buka-buka map. Bahkan gue ketemu iron satu lagi di sini. Dan pas gue lagi jalan-jalan buka-buka map, gue ngeliat ini nih. Lihat, ada salju di sini guys. Ada mountain di deket boss swamp. Jadi rencananya daripada kita bangun di, kita kayak menjelajahin yang sebelah sini. Karena kan ini dari base lumayan jauh dan di base kita nggak ada pembakaran kan. Sedangkan di base swamp ini deket banget. Dan di base swamp kita ada pembakaran guys. Jadi gimana kalau kita jelajahin mountain di sini? Cuman sebelum itu kita bakal bikin armor dari abomination ya. Gue udah cari bahan-bahannya guys. Jadi kita butuh ini nih, ancient bark. So buat bikin ini dia, kita butuh root, kita butuh ancient bark, dan kita butuh deer hide. Oke? Jadi langsung aja tanpa basa-basi guys. Di sini ada 3 part. Ini ada tulisannya 3 part dan dia bakal menambahkan kekuatan bow kita guys. So kita udah bikin baju, kita bikin celana, dan yang terakhir kepala. Oh, kepala kita perlu ini guys. Kita perlu kulit babai. Kita nggak punya kulit babai kan di sini? Oh ini ada nih. Oke, okay. Kepala. Inventory full. No. Gabung bang. Root mas. Wah, ini baru guys. Dulu nggak ada ini guys. Coba kita pakai ya. Beom beom beom. Boh. Kita jadi Groot guys. Oh my god. Bentar lihat. Coba jangan pakai cape. Gua mau lihat tanpa cape. Yo, kita jadi Groot. Kita jadi kayak druid-druid gitu di game-game RPG. Oke, ini armornya berapa ngomong-ngomong? Armor 8, sedangkan yang kita punya armor 20, guys. Jadi dari segi armor sih kalah ya. Terus dia punya kelemahan api juga, guys. Dia punya kelemahan api. Kalau di upgrade kita butuh apa aja ya? Gua sih nggak nyari sampai buat upgrade-upgrade, guys. Oh, kita butuh root lagi. Oke, mungkin untuk sementara kita nggak usah pakai dulu karena kita belum butuh juga. Mungkin kalau kita emang perlu memakai bow, mungkin bisa kita pakai. Jadi kita simpen dulu, berhubung belum di-update juga. Mungkin nanti kalau udah full update, kita bisa bandingin lagi bagusan mana kali ya guys ya. Bagusan si iron atau bagusan si root. Mungkin sih bagusan si root. Bagusan iron sih. Cuman kan di ini punya kelebihan gitu ya. Sedangkan si iron tidak punya kelebihan apa-apa. Justru malah ngurangin kecepatan yang ada ya kalau si iron guys. Tapi ya udahlah ya. Daripada enggak sama sekali. Oke, ini kunci kita simpen dulu karena kita enggak pakai. Oh iya, sebelum kita berkelana ke gunung hari ini, rencananya hari ini gua mau ke gunung. Gua udah fermentasi, guys. Gua udah sengaja nungguin fermentasinya sampai selesai. Dan akhirnya kita sudah punya ini healingan. Dan yang ini guys. Ini dia. Ini satu kali fermentasi itu jadinya 6 guys. Mantap. Nah, sudah ada guys. Frost resistant ya. Jadi kita bakal berangkat menuju ke gunung ya. Tujuan gue pengen ngebunuh serigala dulu. Sama cari silver. Pokoknya gue pengen bikin cape dulu guys. Kenapa? Setahu gue kalau kita punya cape, kita gak bakal butuh yang namanya frost resistant lagi guys. Jadi kita bener-bener udah tahan dingin gitu guys. Cuman modal cape doang kita udah tahan dingin gitu. Oh iya,
Kalian lihat nih ada kayak kedip-kedip. Nah, kedip-kedip ini, guys. Kedip-kedip ini. Ini dia. Jadi dia menunjukkan harta benda gitu. Itu tujuannya karena silver itu dia ada di bawah tanah, guys. Makanya setelah kita lawan boss bone mesu kita dapat wishbone untuk ngasih tahu kalau oh di sini ada silver loh, oh, gitu. Wah, hujan enggak, guys? Hujan licin bukan sih? Oh my god. Hari-hari hujan, guys. Hujan tuh basah. Kalau basah kita kedinginan. Kita bakal bunuh semua serigala, guys. Kecuali serigala bintang 2 kalau ketemu. Cuman biasanya serigala bintang 2 tuh nongolnya malam-malam. Ya. Kenapa gue butuh serigala bintang 2? Kalau kita punya serigala bintang 2, gue bakal tame. Terus kita bakal pakai serigala bintang 2-nya untuk mencari, untuk bikin ini, guys. Untuk bikin, ini kita pakai dulu ya. Wede. Untuk bikin farmingan kayu sama farmingan batu secara otomatis, guys. Oke. Secara otomatis. Wede. Mountain. Itu ada naga. Oh my god, ada drake. Itu ada serigala juga tuh, guys. Wow, naga kalau nggak salah kalau kita bunuh bisa ngasih sesuatu gitu. Coba ya. Oh, langsung marah dia. Beku kita, cuy. Oke, okay. Keker dulu. Tembak. Nice, nggak kena. Tembak. Nice, mati satu naga. Kita lihat dapat apa, guys. Hii, dapat freeze gland. Wes. Sini kamu naga. Nice, satu hit. Boom. Kabur. Boom. Oke. Kalau nggak salah freeze green bisa buat panah SD, guys, kalau nggak salah. Mati kamu. Nice. Oke, dapat freeze glen lagi ya. Oke, mungkin karena kita belum punya silver jadi belum dapat apa-apa. Itu apa, guys? Gue kayak ngelihat telur naga kah? Oh, ada telur naga, guys. Ini berguna untuk munculin bos ya, guys ya. Cuman kita belum butuh. Kita belum butuh buat munculin bos. Kita aja belum ketemu tempat bosnya. Itu tuh ada serigala tuh. Yoi. Woi, didatengin kita. Halo. Sakit banget nih wolf, guys. Nice. Nice. Dapat wolf pet. Kita bisa bikin apa aja tuh? Bisa bikin kayak tempat tidur baru kalau nggak salah, guys. Ayo kita coba jalan ke atas lagi ya, guys ya. Kayaknya di atas kita bisa nge-unlock, bisa lebih enak gitu melihatnya. Permisi, Bang. Wow, nyampe, guys. Let's go. Halo, mountain. Ada bangunan kah? Wow. Baru naik langsung ketemu bangunan. Gua ngedek. Ada silver deket-deket sini, guys. Ada silver deket-deket sini. Wow, bentar, ini ada chest. Frost arrow, duit. Mantap. Oke, ini ada silver, guys. Ini ada kedip-kedip nih, artinya ada silver. Nice, mati lagi, guys. Buset, terang banget, guys. Terlalu putih, cuy. Gak kelihatan apa-apa, cuy. Oh my god. Oke, by the way, ini ada silver nih, guys. Gimana kalau kita cari ya? Ting-ting. Nanti dia kalau kita makin deket dia makin kenceng, guys. Oke, cuma ada naga lagi, guys. Sakit banget tuh. Setengah darah. Wow, satu hit lagi, boy. Naganya mati. Ada suara serigala. Gue dengar serigala. Ada auman serigala, guys. Stone golem. Oh my god. Stone golem GG deh setau gue, guys. Ada stone golem, cuy. Belum apa-apa. Coba. Oke, gue berhasil block. Bam, bam, bam. Bam, bam. Untung kita bikin mess, guys. Gue berhasil block. Bam, bam. Gue gak berhasil. Gue gak tau dia nyerang lagi, cuy. Healingan. Makan, makan. Gue gak tau kalau dia nyerang lagi. Ngeri banget. Oke, kita harus tangkis. Boom, berhasil. Bam, bam. Bam. Kristal. Mantap. Oke, ini ada dragon lagi. Ada drake. Kabur. Shing. Tidak revive.
Oh, kita dapat kristal guys, sama tadi ada kristal tembok kalau nggak salah. Cing, mantap. Oke, apakah sudah clear di daerah sini? Kayak mana nih ya? Oh, ini ada telur naga lagi guys. Wolf meat. Oh, gua nggak butuh wolf meat sih. Ini kita buangnya guys. Wede, wolf meat. Gak butuh tapi tetap diambil. Obsidian guys. Wih, boleh dong. Obsidian. Item baru cuy. Nuh, langsung hancur guys. Oke, kita buang duit aja deh. Kita buang duit aja guys. Oh, frost arrow, obsidian arrow, poison arrow guys. Tool shelf. Lihat tuh. Wait a minute, yang tadi cuma nunjukin obsidian kah? Ini adalah ya kan? Obsidian. Nice. Oke, gue udah ketemu tempat silver lagi. Terus ini gue makin ke dalam ya guys ya. Gue ketemu bangunan. Dan ya, gak tahu nih isinya apaan guys. Yang pasti kita udah dapet 8 wolf pelt. Terus udah dapet trofinya juga. Gue udah dapet 7 silver. Kenapa? Karena gue gak bisa bawa barang lagi ya guys ya. Jadi gue terpaksa stop gitu, terpaksa stop. Sama kristal ada, aduh, sama kristal 21, obsidian 21 gitu. Tadi gue bunuh golem lagi guys. Oh my god, apakah sudah waktunya kita pulang? Oke guys, silvernya udah terbakar. Kita bakal ambil dan kita bakal dapat item-item baru guys. Boom, silver, wolf armor. Apa tuh tadi guys? Draugr Fang, wolfur cape, silver sword, butcher table. Wow. Oke, kita lihat kita ada apa aja yang baru. Jadi pertama kita bisa bikin wolf armor chest pakai 20 silver, pakai chain. Ini gue punya tapi nggak banyak guys. Gue punya 3. Terus ya gue cuma punya 3. Ini dapatnya dari raid dari hantu guys. Kemarin kalau nggak salah di sebelah sana ada hantu, belum gue bunuh sih. Ya kemarin ada hantu belum gue bunuh. Gue harus bunuh-bunuh lagi guys. Terus kita bisa bikin silver arrow, cuman nggak mungkin lah ya. Ingotnya aja cuman dikit, nggak mungkin kita bikin silver arrow cuy. Terus kita bisa bikin crystal battle egg. Wow, ini baru cuy, dulu nggak ada battle egg cuy. Oke, okay. Terus Draugr Fang. Ini adalah dulu itu bow terkuat. Ah bener, pakai gak. Ini bow terkuat. Kenapa? Karena dia punya efek racun juga guys ya. Dia punya efek racun juga, makanya dia kuat gitu guys. Terus kita bisa bikin apa lagi? Kita bisa bikin silver shield. Uyoi, ada stylenya guys. Bisa di style-style gitu. Terus kita bisa bikin silver sword. Cuman gue gak pakai sword. Skill sword gue belum naik. Oke, okay. Itu doang sih paling guys. Kalau di sebelah kiri ini apa yang bisa kita bikin? Silver-silveran cape-nya mah. Wait, 4 silver, wolf trap kita bisa bikin. Untung gue tadi berburu wolf sampai dapat wolf trophy guys. Karena gue tahu, seingat gue, kita butuh guys. Let's go. Kita punya resistant frost. Mantap guys, kita punya cape baru. Pakai-pakai cape barunya. Kita lihat. Cape baru guys. Kita harusnya udah tahan dingin nih guys. Berarti kalau kita tahan dingin, frost resistance-nya kita mati, taruh sini aja ya guys. Kalau misalnya kita mati, kita bisa balik gitu tanpa apa-apa guys. Karena dari tadi gue belum mati ya. Mantep, baru naik langsung. Halo stone golem. Aduh, nggak keblok cuy. Sabar ya, sabar guys. Harus fokus. Gila sih lu. Bam, bam, bam. Oke, fokus blok dulu. Fokus blok. Bam, bam, bam. Sakit sih guys pukulan kita, guys. Let's go. Easy. Kristal, ambil kristal. Wow, oke. Jadi tadi pas gue turun kan lewat sini ya kan.
Gue kan langsung YOLO aja gitu turun gunung. Nah pas di sini gue ngeliat kayak ini apa ya? Ada gua coy. Terus gue tandain, gue tulis cave tanda tanya karena dulu nggak ada guys. Oke, kita bakal makan dulu. Sip. Kita pakai juga. Ih, dapat trofi lagi guys. Mantap. Oke. Frost cave guys. Halo. Bisa dihancurin guys. Frost cave. Wolf guys. Udah dia marah. Blok. Apa ini wolf? Ini lagi guys. Ini. Sakit. Tapi dia juga lemah ya. Sakit tapi dia lemah guys. Glass cannon. Ngebunuh dia dapat apa? Kayaknya gak dapat apa-apa deh. Oke, ini ada apa nih guys? Tempat bos kah? Oke, berarti ini kita delete aja. Boom. Ini bisa dibuka pintunya guys. Wow, oke, kita ke kanan dulu, ke kanan dulu. Ini kayak rame banget. Aduh, gak berhasil tangkisnya. Nice, berhasil. Oke, itu mumpung lagi di tidur. Coba tembak guys. Pum, mati satu. Ada lagi guys. Pum. Apa tuh? Gak kena cuy serangan gua. Wah, gak berhasil tangkisannya. Untung pukulannya gak sesakit, bahkan lebih sakit wolf menurut gue ya guys ya. Namanya wolf guys, dapet fang. Wow. Oke, ini sama. Oke, ini bisa kesini, oke. Bentar guys. Kayaknya kita harus, kayaknya ini sama kayak gua-gua biasa ya. Jadi kita harus lewat kiri guys ya. Oh, cuman nih pintunya bisa dibuka guys. Oke, kita ke lurus, kita ke kiri dulu guys. Wow. Langsung hancur saudara-saudara. Ada apa nih di depan? What is this? Fenris hair. Fenris coat. Ada armor baru lagi kah? Wow. Oke, ini buang aja batu. Ini ada chest obsidian. Wow. Permisi. Kaget gua. Kaget gak gua. Oke, ini apa nih? Ada fine wood. Oke, ada wolf lagi di depan, guys. Blok. Gak berhasil ngeblok. Oke, mati. Tempat ini bisa kita jadiin base enggak ya, guys ya? Ini ada cahaya-cahaya. Ini apa nih, guys? Tulang kalau dihancurin tulang. Bentar. Ini ada tempat lagi nih guys. Apa nih? Ketutupan cuy. Fenris Claw guys. Bentar, kita buang daging wolf aja deh ya. Ini ada Fenris Claw guys. Jarang-jarang nih, langka nih guys. Fenris Claw. Gak ada inventory. Nah, nih. Fenris Claw. Fenris Claw. Apa aja itu, guys? Nanti kita cek di rumah lah. Kita bisa bikin apa aja. Oke, ini apa nih? Skeletal sama daging. Nah. Ini apa nih? Fenris Claw. Oke, mau. Wah. Keren. Oke, ini daging, guys. Daging busuk atau daging apa sih? Entrail ya. Daging busuk, guys. Oke, sebelah sini udah clear. Wah, ada pintunya gini cuy. Sip, sekarang kita ke kanan ya. Sekarang kita ke kanan. Open up. Apa nih? Kristal guys. Ini kristal yang dapat dari ini kah? Golem kah? Kemungkinan besar ini ada pintu lagi. Halo. Ada wolf lagi guys, ada wolf. Apa itu, ada api? Ada beda nih guys. Kultis namanya. Ini berapi coy. Dapat kultis trofi sama red. Blok.
Gila, kita di api gini, cuy. Yo, banyak banget. Yo, ililililil. Sakit, sakit. Healingan gua enggak cukup kah? Cukup, 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 cukup. Oke, kabur. Nice. Untung dia nge-cash-nya di depan, guys. Mati lu. Sakit, guys, bakar-bakarnya, guys. Mati kita kayaknya nih. Wah! Kita mati, guys. Wah, tapi enggak apa-apa ya. Tadi kita udah taro ini, guys, taro frost resistant, jadi kita bisa balik ke sini lagi, guys. Wow. Wow. Gua enggak nyangka sekarang di daerah gunung, di daerah mountain ada goa, guys. Keren. Dulu mountain tuh biasa aja, guys. Tujuannya dulu ke mountain cuman buat nyari ini doang, guys. Nyari apa namanya? Nyari silver doang di mountain. Sekarang udah enggak, guys. Oke, gue bakal coba balik ke sana ya. Let's go, let's go. Semoga tidak mati, guys. Gue udah bawa healingan. Ngendap-ngendap gaming, ngendap-ngendap gaming, ngendap-ngendap. Oke, kayaknya aman, guys. Hup. Oke, ambil item, pakai semua. Cakep. Wah. Untung gue sisain frost resistant, ya kan. Jadinya gue tidak ke lapa, apa namanya, tidak ini, guys. Tidak kepanasan, kedinginan. Gila, itu tadi kultis keren banget, coy. Ntar, gue mau ambil barang tapi kepenuhan, guys. Mungkin kristal kali ya. Kristal, tadi kita ada sih, gak terlalu kepake kayaknya, guys. Ini kayu. Ini apa nih? Aduh, kok gak bisa ambil? Alah, kayu, ngapain kayu? Ini apa nih? Red jute. Wah, beda lagi tuh, guys. Red jute. Wah, marah-marah lagi dia. Tembak nih. Keluar lu. Udah mau mati dia, guys. Nice. Gila, dia mati aja berapi-api gitu, cuy. Mantap. Bentar, trofinya coba gua ambil, guys. Apakah kita bisa mendapatkan something-something ya? Mungkin wolf hide. Ntaran dulu deh, wolf hide deh. Kita bisa cari di luar. Fenris hood. Tuh kan, kita bisa bikin Fenris hood, guys. Ada armor baru, guys. Mati kau. Kabur. Sini. Halo. Bam, bam, bam. Mati lo. Cakep. Oke, kita kesini dulu, guys. Wow, halo. Waduh, gak berhasil ngeblok gua. Mati Unian lagi yang tidur, guys. Ada yang tidur. Hello. Mek. Kena, nice, nice. Ini apa nih? Koal. Oh, bisa dapat koal. Kita ke kiri dulu. Kita lihat di kiri ada apaan. Fenris hair. Jadi Fenris ini ada banyak ya. Ada claw-nya. Ada hair-nya. Ini lagi nih, guys. Wow. Fenris hair. Jadi dia ada hair itu rambut. Terus dia punya claw. Dan udah itu doang sih ya. Dia cuma punya claw dan hair, guys. Cuma punya cakar sama rambut. Oke. Ini apa nih? Claw. Yoi. Kita ambil aja. Gue penasaran ini armor baru, guys. Fenris, guys. Oke, kita cek ini apa nih. Ini kayak tempat penyembah. Tempat penyembah gitu, guys. Mereka pada menyembah Fenris, guys. Wah. Gue kira Fenris tuh di luar, guys. Dulu gue tahu ada sempat update Fenrir gitu kan. Ternyata ada goanya, guys. Ini juga ada nih. Fenris hair. Hancurkan, bang, hancurkan. Gue mau. Oek. Let's go. Weh, gue punya bow. Kita pakai panah yang frost. Boom. 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 Nice. Oke, kita punya 14 Fenris hair. Mantap. Ini ada lagi nih. Bap. Cakep. Oke. Bagian sini kita looting semua. Sekarang kita bakal ke bagian sebelah sini, guys. Halo. Ini benar-benar ada tempat tinggal, guys. Ada yang tinggal di sini, guys.
apa ini markasnya udah dapat trofinya Ulf? Apa ini markasnya ini ya guys ya? Werewolf guys, manusia jadi-jadian guys. Make sense kan kalau ini markasnya werewolf, karena kan mereka kayak manusia. Tapi kalau kena bulan purnama mereka jadi serigala gitu ya. Mungkin kali ya guys ya. Oh ini ada lagi nih guys. Bam. Oh cuman hair doang. Oke. Sebelah sini habis. Berarti kanan kirinya udah habis ya guys ya. Ke sana udah, kiri udah, berarti ke sebelah sini. Ke sebelah kanan kita guys. Let's go. Kita lihat sebelah kanan ada apa. Oh ada jalan satu. Bam. Oke ada pintu, ada pintu. Kita masuk ke dalam. Hello. Oke ada chest. Silver necklace. Wah itu duit sih. Oke oke oke. Ini apa nih? Fenris Claw. Habis ya? Habis. Wah, paling tinggal duit-duitnya ya guys, kayak silver necklace, duit-duit yang belum gua ambil. Oke, jadi kita sekarang udah bisa bikin wolf armor legging, cuman buat bikin itu kita butuh fang. Kita udah dapat sih, cuman masih kurang. Tapi enggak apa. Terus kita ada unlock apa lagi nih, guys? Kita ada unlock Flash Reaper. Ini cakar, guys. Kayak Wolverine. Cakar. Pakai Fenris Claw, Fenris Hair sama Silver. Claw-nya kurang guys, kurang satu guys. Wow, ada senjata cakar baru cuy. Oke okay. Next. Baju-baju Fenris di mana? Tadi ada guys baju-baju Fenris guys. Ini Fenris Coat. Efeknya apa? Fenris Blessing. Fenris Armor make you quick on your feet so you can fast. Kita bisa ngelewatin api guys. Terus pukulan kita GG guys. Tuh pukulan plus 15 berarti cocok banget pakai senjatanya ya. Jadi kalau mau pakai armor Fenris, kita harus pakai senjata Fenris juga guys, cocok guys. Cuman ini ya, butuh hairnya lumayan banyak guys. Oke, ini ada coat sama legging. Ada apa lagi? Ini totalnya ada 3 part. Ada 3 part berarti ada satu lagi guys. Ada kepalanya kah? Oh iya, hood. Fenris hood guys. Wow, ini nambahin movement speed guys, jadi kenceng banget. Wah. Gue bakal bikin buat koleksi sih. Gak tahu kalau di upgrade apa enggak, karena lumayan langka ya guys ya materialnya. Oke ini kita simpen-simpen aja. Nice. Cakep guys. Mantap. Tuh tap. Bentar, di sini ada yang baru-baru gak ya? Oke ini gak ada yang baru. Ini ada yang baru. Ada ini tool shelf dari obsidian. Oke, ini buat workbench tapi. Oke. Ini juga guys. Ini buat cauldron. Cauldron improvement. Cauldron tuh buat makanan berarti ya. Oh. Oke, building. Crystal wall guys. Kita bisa bikin tembok dari kristal guys. Pakai kristal. Ngeri banget. Mau bikin rumah jadi ini kita. Rumah buat apa? Let it go itu guys. Oke, ini sisanya. Ini dragon bed. Tempat tidur GG guys. Nanti di rumah asli kita ya guys ya. Kita bakal bikin di rumah asli kita guys. Nih tempat duduk GG. Ini juga ada nih. Wah. Oke lah. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini. Hari ini kita udah berhasil ngejelajahin Frost Cave dan gue udah berhasil ketemu tempat 2 silver. Nanti mungkin bakal gue ambil di off camera silvernya di sini dan di sini, dan kita juga dapet nih loh tempat bos loh guys. So, silvernya paling kita bakal pakai untuk bikin armor dulu kali sih guys ya. Karena kalau gue lihat-lihat guys, nggak ada yang namanya silver X guys ya. Paling sama bow sih guys. Karena nggak ada silver X gitu guys. Paling ada kristal, cuman two handed guys. Nggak ada apa namanya. Nanti kita nggak bisa pakai shield gitu. Paling nanti gue bakal bikin bow sama shield ya, karena itu doang yang bisa, sama armor guys. Oke okay? Jadi sekian dulu buat video kali ini guys. Kalau kalian suka video jangan lupa like, comment, dan share teman-teman semuanya. Peace.